Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan sore ini saya berada di Pelabuhan Bakau Dermaga 3. Dan di sini kapal Sagita ini sedang membuka pintu untuk melakukan pembongkaran armada yang dari kapal, satu persatu keluar dari kapal. Untuk cuaca malam ini alhamdulillah lancar, tidak ada kendala, dan ombaknya terang, tidak seperti kemarin gelombang tinggi. Depan kita ini ada Dino Jember. Bawa apa ini? Tangki. Sudah oke sih di depan itu. Jangan jauh. Sama pipa. Dan di belakangnya ada Mitsubishi Fuso 220 mengangkut alat berat ekskavator. Ada 2 unit. Oh, banyak. Banyak, teman-teman. Ekskavator baru ini, ekskavator. Angkutan Bayor yang antar ke Sumatera biasanya ke Medan. Tiga. Mantap. Wah, panjang nih long sasis. Long sasis armadanya. Dan di depan kita ini ada bus Sparma Harum. Wah, ini ada Kusodoya sama Tahulu. Kapal Jelma itu siap sandar. Khususnya di Dermaga 3 ada Mitsubishi Orange, ada bus armada Watina. Cakep busnya ini.
cuaca malam ini alhamdulillah lancar, tidak ada gelombang yang seperti kemarin-kemarin. Fokus. Zaroh ini benar-benar utama. Angkut semen ini kayaknya ini berat nih, ada hektar nih. Masih ada nih bus rombongan ziarah. Lumayan ramai nih armada yang keluar dari kapal Sagita, SMS Sagita. Kapalnya super besar, tinggi maksimal 6 meter. Pipa ini ada dari Lembang. Lumayan cukup banyak ini armadanya, ini dari tadi belum juga kelar. Tonton tinggi bener nih angkatan ini. Thank you.
pembongkaran selesai, saya tutup dulu. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.